Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ransi Channel. Oke teman-teman, kali ini saya hunting di sebelah barat Terminal Gubuk ya, untuk angkatan sore ataupun angkatan pagi dari barat. Jadi hari Senin nanti tanggal merah ya, untuk hari Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini hari malam minggu atau menjelang libur panjang, kita tunggu saja bus angkatan pagi dari barat apakah akan ramai ataupun mungkin ada momen-momen bus-bus yang biasanya enggak jalan dijalankan, ataupun nanti kita tunggu saja juga bus-bus angkatan sore dari timur ya teman-teman. Semoga saja nanti ada momen. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Dari timur teman-teman ada Garuda Mas dengan julukan Kaisar ya, angkatan sore nggak masuk Terminal Gubuk, ini langsung belabas arah barat. GM7574. Dari timur teman-teman sepertinya ada unit dari PO Kramat Jati ya, angkatan sore. Untuk hari ini biasanya angkatan sore dari timur enggak begitu ramai ya teman-teman. Ini untuk rute Cilduk Lebak Bulus. Sementara angkatan pagi dari barat belum ketemu unit bus yang melintas ya. Ini Garuda Mas double decker Anaja untuk rute Bojonegoro Merak, GM7198. Tadi yang jet bus 3 nya sudah berangkat ya, papasan di jalan. Nah ini dari timur ada bus pariwisata teman-teman, medium bus. Studi literasi Davin Putra dengan sasis Hino FC190. Dari timur datang lagi teman-teman, ada Garuda Mas dengan julukan Gasetong, nggak masuk Terminal Gubuk ya. GM7577 Jetbus 2 SHD yang masih kinclong. Unit PO Garuda Mas lagi teman-teman dari timur ya, nggak masuk Terminal Gubuk. Ada Garuda Mas dengan julukan apa ini, Kinara ya, Kinara tim Rewa Rewu 7027. Sementara yang dari barat kurang tahu ya, belum ada yang melintas untuk angkatan pagi. Garuda Mas lagi teman-teman dengan julukan Kobra dari arah timur menuju ke Jakarta. Pesona single glass dari Garuda Mas ini. Penumpangnya lumayan rame. Yang baru saja keluar dari Terminal Gubuk teman-teman, ada Garuda Mas dengan julukan Genduk. Pukul 16 lebih 10 menit jam-jamnya Garuda Mas berangkat ke barat ya. Baru saja keluar dari Terminal Gubuk teman-teman, ada Garuda Mas dengan julukan Janitra. GM7536. Datang lagi unit Garuda Mas Jetbus 5. Menunjukkan memoris kres-keresannya Momo ya, untuk rute Cepu Ciledug.
Dari timur teman-teman yang baru keluar dari terminal untuk ada PO Belian Jaya. Ini BJ05 kelas F Sekutu Plus ya. Ini kalau nggak salah yang julukan Gatot Kaca ini. Ya, Gatot Kaca. Dari timur teman-teman yang baru keluar dari terminal untuk ini ada laju prima ya. LP252 Olivia. Dari timur datang lagi teman-teman unit Garuda Mas tanpa julukan ya. GM7178. Penumpangnya juga full ternyata arah barat. Libur panjang ini ya. Yang baru habis isi bensin ada laju prima teman-teman. Belakangnya disusul laju prima lagi. LP55 Al Ikhlas. Susul belakangnya ada LP berapa ini? 235 Tim Bojonegoro. Dari timur teman-teman yang baru keluar dari terminal untuk ada PO Haryanto HM035 Pesona single glass. Datang lagi teman-teman dari timur ada unit dari apa ini, laju prima. LP182. Datang lagi unit Berlian Jaya Berkawali tim Bojonegoro Bandung teman-teman, kelas eksekutif dengan bodi Rexos SL Plus. Belakangnya disusul Kramat Jati Liberty. BC032. Garuda Mas teman-teman nggak masuk terminal untuk ya, disusul belakangnya Berlian Jaya Idolaku, sama-sama nggak masuk terminal untuk ini. Lalu lintas sendiri terpantau lumayan rame nih. GM7609 Tuh Berlian Jaya Idolaku BC09 untuk rute Bojonegoro Balaraja Serang Merak. Susul ada Sinar Jaya dengan bodi Avante H7 teman-teman. XA ya, untuk rutenya kurang paham. Hanya beberapa penumpang. Dari timur datang lagi Garuda Mas teman-teman dengan julukan Popeye. Saya kira tadi Reang, ternyata Popeye. Wih, ngebut. GM7576 SOS. Datang lagi teman-teman unit dari PO Berlian Jaya BC berapa ini? BC07 Gemolong Gunung Putri Cilengsi. Wah, ini ekspatasnya Berlian Jaya ya.
Datang lagi unit laju prima, teman-teman. Untuk tim Bojonegoro Jakarta LP berapa ini? LP 177. Dan sementara masih belum melihat unit-unit tambahan yang melintas ya. Ini juga penumpangnya agak sepi nih, yang dari timur. Garuda Mas Jet Bus 5 dengan julukan Pionir, teman-teman. KM7661. Sementara ini unit yang dari barat juga belum ada satupun yang melintas ya. Nah, ini dari timur ada unit Garuda Mas dengan julukannya masih belum terlihat, belum bisa dibaca ini. Oh, Intan Family Ceria. Belakangnya ada Berlian Jaya dengan julukan Gajah Putih Sonia BC16. Cepu Ciledug ini, teman-teman. Konvoy, teman-teman, laju prima 249 Insomnia Garuda Mas dengan julukan Kejora, Cepu Balaraja. Belakangnya ada Berlian Jaya El Sadai. Nah, ini angkatan pagi dari barat, teman-teman. Ada unit Garuda Mas dengan julukan Kalimosodo ini, single glass ya. Wah, sementara dari timur ada Berlian Jaya Tronton. Dari timur, teman-teman, ada Berlian Jaya dengan julukan Mutiara BC15 Bojonegoro Baranang Siang Ciawi. Susul belakangnya ada Pramajati.